Premium Mirage. Hello guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera bertemu kembali di Direct Day Media. Di tangan saya ni ialah OnePlus Nord Blue Marble, sebuah mid-range smartphone yang memang hype habis, bukan sahaja dekat Malaysia, malah dekat US, dekat Europe dan banyak lagi negara lain. Dia hype sangat sampai OnePlus Nord ni dikategorikan sebagai premium mid-range. So sebelum Nord ni sampai ke office Direct Day Media, kami tertanya-tanya kenapa dia ni ada perkataan premium. Dan selepas dia sampai pun, honestly, kami masih lagi tanya-tanya. Sehinggalah pagi ni, barulah kami terfikir apa yang premiumnya. Iaitu, let's check it out. Ketika video ni dirakam, harga rasmi untuk OnePlus Nord di Malaysia ni masih belum diumumkan lagi. Tapi semua dah jangka yang harga dia akan jadi RM1,800 plus plus something untuk yang spek 8GB dengan 128GB dan 2300 plus plus untuk spek 12GB RAM dan 256GB storage. Kalau betul harga ni, bagi saya mungkin itulah sebab utama ia digelar premium mid-range. So, dengan apa yang OnePlus tawarkan pada Note ni, korang rasa berbaloi ke tak phone ni? Personally, saya akan fikir baliklah sama ada nak beli ataupun tak OnePlus Note ni, sebab dengan harga tersebut ada dua pencabar utama OnePlus Nord ni. Dan kedua-dua phone tu adalah kategori flagship. Kira flagship killer lah sebab harga dia rendah. Dan phone tu ialah Xiaomi Mi 10 dan juga Poco F2 Pro. Mesti korang cakap, tak fair lah compare. Mi 10 sepatutnya compete dengan OnePlus 8. Well, apa nak buat? Xiaomi Malaysia telah pun markdown harga Mi 10 ni daripada RM2,799 kepada hanya RM1,999 sahaja. Ini bersempena dengan Mi 10 Anniversary yang akan bermula pada 17 Ogos ni. So, jom kita tengok pada range harga yang sama, adakah OnePlus Nord ni mampu untuk bersaing dengan kedua-dua flagship smartphone ni. Kalau tengok dari segi design, sekali lalu OnePlus Nord ni sama macam smartphone yang lain. Namun, tidak seperti Mi 10 dan juga Poco F2 Pro ni yang kedua-dua frame dia menggunakan aluminium, manakala OnePlus Nord ni hanya menggunakan plastik je guys. Bila korang pegang tu, korang boleh rasalah yang telefon ni dia tak sesolid macam Poco F2 Pro ataupun Xiaomi Mi 10. Namun ada advantage-nya juga. OnePlus Nord ni memang ada beza lah dari segi keringanannya. Mi 10 dan Poco F2 Pro ni agak berat jugalah dan tak berapa selesa kalau korang pegang lama-lama. Screen dia pula nak menggunakan flat screen sama seperti Poco F2 Pro ni. Mi 10 menggunakan curved screen dan membuatkan ianya nampak lebih premium lah. Tapi kalau korang kaki game, saya rasa korang mesti lagi prefer yang flat screen. Ketiga-tiga phone ni menggunakan Corning Gorilla Glass 5 pada bahagian hadapan. Design bahagian kamera dia pula, kamera belakang OnePlus Nord ni dia lebih mirip dengan Xiaomi Mi 10 ni. Cuma Mi 10 ni dia ada satu lens yang terkeluar. Rekaan kamera belakang Poco F2 Pro ni pula lebih unik di bahagian tengah. Design kamera hadapan Nord dan Mi 10 ni pula kedua-duanya menggunakan punch hole design. Cuma OnePlus Nord ni dia ada dua hole sebab dia ada dua kamera. Poco F2 Pro ni pula dia lebih premium sebab design kamera hadapan dia menggunakan pop-up kamera. Ini membuatkan skrin dia nampak lebih luas lah. Cuma personally, saya still tak rasa convenient dengan pop-up kamera ni. Sebab macam anytime je dia boleh fail. Tapi tu saya je yang rasa. Sebab ramai je yang guna tapi tak ada isu. So, don't worry je guys. Alert slider yang menjadi trademark OnePlus masih lagi dikekalkan dan benda ni sebenarnya sangatlah memudahkan dan berguna. Rekaan bentuk lain dia biasa, cuma jelaslah yang OnePlus Nord ni nampak lebih kecil berbanding Mi 10 dan juga Poco F2 Pro. Overall, OnePlus Nord ni lebih sedap dipegang dalam tangan dan saya tak rasa nak komplain pun pasal material frame dia yang diperbuat daripada plastik. Saya rasa okey je. Boleh kata saya bagi draw lah sebab ketiga-tiganya mempunyai pros and cons masing-masing. Bila compare premium atau flagship smartphone, display dia memanglah antara ciri-ciri yang utama. So, jom kita compare display ketiga-tiga smartphone ni. OnePlus Nord mempunyai skrin berukuran 6.4 inci
4 FHD Plus Fluid AMOLED Display dengan refresh rate 90Hz. Mi Ten mempunyai saiz skrin berukuran 6.67 FHD Plus Super AMOLED Display dengan refresh rate 90Hz. Manakala Poco F2 Pro mempunyai saiz skrin yang sama 6.67 inch FHD Plus Super AMOLED Display tapi cuma refresh rate dia hanya 60Hz. Bagi saya, Screen Note dan juga Mi 10 ni agak setanding dari segi kualiti dia. Namun, pixel per inch ataupun PPI OnePlus Note ni dia lebih tinggi sebab saiz screen dia yang lebih kecil, iaitu 408 PPI berbanding 386 PPI yang ada pada Mi 10. Bercakap pasal display, bagi setiap orang mungkin berbezalah. Tapi kesedapan mata memandang tu bagi saya OnePlus Note ni menang tipis lah berbanding Mi 10. Dan memang agak selesa kalau dibandingkan dengan Poco F2 Pro ni. Overall, even though it's a win for OnePlus Note, tapi untuk ketiga-tiga telefon ni display dia memang nice lah. Okay, now compare features lain yang memberikan extra value pada ketiga-tiga smartphone ni. Ketiga-tiga smartphone ni tiada memory card slot. Basically, korang mungkin akan start pada storage masa beli. Ketiga-tiga smartphone ni tiada IP rating. Walaupun dalam video Jerry Read Everything dah ternyata yang OnePlus Note ni dia letak water seal. So bagi saya, OnePlus ni actually water resistant, cuma dia tak officially declare je. So even though maybe lagi lasak berbanding Mi 10 dan juga Poco F2 Pro, faham je lah. Kalau apa-apa jadi kat phone tu, orang tak boleh nak salahkan OnePlus. Fingerprint scanner ketiga-tiga ni menggunakan in-display fingerprint dan ada juga face unlock. Tapi dari segi response rate dia, bagi saya ketiga-tiga ni sama je. Untuk 5G support, hanya OnePlus Note dan Mi 10 ni saja yang ada. Even though macam yang saya pernah cakap sebelum ni, Xiaomi Malaysia cakap Mi 10 ni dia letak single SIM sebab dia nak bagi speed 5G tu stabil. So kalau korang nak dual SIM, korang kena go for OnePlus Note ataupun Poco F2 Pro. Untuk headphone jack, hanya ada pada Poco F2 Pro sahaja dan untuk stereo speaker dia pula, hanya ada pada Mi 10. OnePlus Note dan Poco F2 Pro hanya menggunakan single speaker. Bagi saya, ini antara weakness point OnePlus Note lah sebab saya ni jenis suka dengan lagu. Untuk bahagian bateri dia pula, OnePlus mempunyai saiz bateri yang paling kecil iaitu 4115mAh berbanding 4700mAh pada Poco F2 Pro dan 4780mAh pada Mi 10. Ketiga-tiganya mempunyai 30W fast charging tapi hanya Mi 10 saja yang ada wireless charging yang juga selaju 30W. Based on penggunaan saya dalam tempoh seminggu, saya boleh cakap yang bateri OnePlus Note ni setanding dengan Mi 10 walaupun dia punya saiz kapasiti bateri yang lebih kecil. Mungkin kerana efisiensi Snapdragon 765G dan juga better power management pada Oxygen OS berbanding MIUI. Overall, saya boleh cakap OnePlus Note being a mid-range smartphone walaupun premium tapi still ada kekurangan berbanding entry-level flagship. Cuma jurang tu semakin sedikit. So, tepuk dada tanya selera sama ada feature seperti wireless charging ataupun stereo speaker tu penting ataupun tidak. Simple je saya nak cakap. Oxygen OS ni memang super. MIUI 11 sebelum ni memang kentapau habis lah. Tapi MIUI 12 ada banyak improvement. Tapi still, Oxygen OS still ahead lah. Walaupun ketiga-tiganya menggunakan quad camera, tapi masing-masing mempunyai spesifikasi yang berbeza-beza. Walaupun main lens OnePlus Note ni hanya 48MP, tak sebesar 108 pada Mi 10 dan juga 64 pada Poco F2 Pro, tapi korang yang tahu, megapixel bukanlah penentu kualiti sesuatu gambar. Color yang dihasilkan pada OnePlus Note ni bagi saya agak memuaskan walaupun tidak secantik Xiaomi Mi 10 ni. Satu yang ketara pada OnePlus Note ni, bila condition low light, dia punya detail tu lebih banyak berkurang berbanding Xiaomi Mi 10. Oh ya, di antara ketiga-tiga ni, hanya Poco F2 Pro saja yang ada telephoto lens. Kamera hadapan Note ni juga ada dua iaitu 32MP dan juga 8MP ultra wide, so boleh cover untuk selfie glow lah. Cuma dengan aperture 2.5, dia punya selfie low light dia tak secantik Mi 10 dan juga Poco F2 Pro. Dan satu lagi, surprisingly, kamera hadapan dia support 4K 60fps guys. Sebab kamera belakang dia hanya support 4K 30fps je. So memang power lah OnePlus.
Overall saya letak OnePlus ni nombor 2 di belakang Mi 10 sebab Poco F2 Pro dan OnePlus Note ni dia tak banyak beza sangat, cuma color wise dia tu saya lebih suka OnePlus Note lagi. Cakap banyak tak guna. Korang tengoklah comparison gambar ni. Okay, last but not least is performance. Dari segi chipset dia memang berbeza lah. OnePlus Note ni dia menggunakan Snapdragon 765G, manakala Mi 10 dan juga Poco F2 Pro ni menggunakan Snapdragon 865. Basically, chipset paling power dalam mid range versus chipset high end. Fair ke nak compare? Obviously, memang confirm-confirm lah dua-dua ni yang menang. Tapi dah dalam range harga yang sama, nak buat macam mana? Sorry lah OnePlus, saya terpaksa compare juga. Nah, cuba korang tengok result beberapa benchmark yang saya dah run dan korang tengok gap di antara 765G dengan 865. Kedua-dua OnePlus Note dan juga Mi 10 ni bermula dengan 8GB RAM, tapi cuma OnePlus saja yang ada pilihan 12GB RAM. Set yang saya ada ni 8GB RAM saja, jadi saya tak boleh nak komen yang 12GB RAM lah. Dan Poco F2 Pro ni pula, dia bermula dengan 6GB RAM, tapi untuk video kali ni saya ambil yang 8GB RAM just nak bagi fair. Okey, tadi kita tunjuk benchmark. Macam mana pula dengan real world test? Yelah, ramai cakap benchmark ni bukannya legit sangat pun. Dan saya tahu benda tu. Tapi itu jelah cara paling mudah untuk kita translate performance dalam bentuk score dan numbers. Yelah, kan saya cakap je, korang tak percaya pula. Okey, macam mana pun, jom tengok saya main game. Lepas main PUBG dan Mobile Legends, terus terang saya cakap OnePlus Note ni memberikan experience yang lebih memuaskan lah. Kira okey-okey lah, cuma setting dalam game dia tu saya tak boleh nak set lebih tinggi lah berbanding kedua-dua ni. Saya ingatkan dah ada G tu bolehlah set maksimum kan? Ya, bagi mereka yang tak tahu, G pada Snapdragon tu ialah gaming. Okey, lagi satu benda yang pelik, Note ni dia ada heatpipe cooling system tau. Tapi lepas saya gaming lepas 1 ke 2 jam macam tu, saya still terasa panas. So, ada weaknesses ke pada 765G ni berbanding 865? Bagi saya, untuk penggunaan biasa, multitasking, mobile gaming, ketiga-tiganya tak adalah beza yang ketara sangat. Even though dia punya loading apps tu pada Note ni dia a little bit slower, tapi tak adalah slow sangat sampai korang rasa beda. Saya rasa optimization pada OS, Oxygen OS tu memang sangat membantulah. Still, if cakap pasal raw performance alone, memang tak dinafikan Poco F2 Pro adalah nombor 1 diikuti rapat dengan Xiaomi Mi 10. Basically, OnePlus Note ni kira hebat jugalah walaupun dalam dua kelas yang berbeza. Macam mana? Dah jumpa yang berkenan? Memang tak dinafikan yang OnePlus Note ni mampu memberi saingan kepada entry level flagship. Cuma masalahnya ialah pada harga yang macam ni premium, saya pelik kenapa hype telefon ni terlalu tinggi. Macam mana pun, flagship tetap flagship dan korang akan mendapat lebih features ataupun kualiti pada flagship smartphone. So, patut ke korang beli OnePlus Note ni? Ataupun lebih baik korang beli Mi 10 ataupun Poco F2 Pro? Bagi saya, jika anda seorang yang neutral, bukan fanboy mana-mana brand, bukan peminat OnePlus, bukan pembenci MIUI, Xiaomi Mi 10 ni memang sangat better lah. Tapi kalau korang tak suka MIUI dan korang lebih prefer OS yang smooth seperti Oxygen atau performance bukanlah top priority, saya rasa OnePlus Note adalah pilihan yang baik. If korang die hard fan OnePlus, korang tak payah tengok review ni. Just go for it. On the side note, bagi saya lah, kategori baru iaitu premium mid-range lebih exciting untuk industri smartphone berbanding kategori high-end. So, pada yang nak beli OnePlus Note ni, korang boleh kunjungi je kat mana-mana cawangan directly yang berdekatan ataupun layari je www.directly.com.my. Semestinya 100% original.
OnePlus Nord ni akan mula dijual pada 22 Ogos 2020. So, korang dah boleh start pre-order sekarang. Untuk yang nak beli Mi 10 pada harga promosi iaitu RM1,999, korang boleh start booking slot sekarang dan korang boleh collect telefon bermula 17 Ogos nanti. Boleh tinggalkan like kalau korang suka dengan video kali ini dan jangan lupa juga untuk subscribe sekali channel Direct D Media dan tekan butang lonceng kat sebelah dia tu untuk ketahui update yang terbaru. Stay safe, jangan lupa pakai mask, bawa spare, takut putus pula nanti dan patuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Itu saja daripada saya, see you in the next video. Adios!